Mulai detik ini, lupain aku. Jangan pernah ganggu aku lagi sama siapapun. Paham? Makasih. Oke. Iya, iya, iya. Udah sekian lama, gue gak pernah menunjukkan bakat gue sama siapapun. Dan hari ini adalah hari yang tepat buat meluapkan rasa sakit gue melalui bakat gue ini, yaitu melukis. Meski gak ada seorang pun yang tahu bahwa gue adalah seniman. Andai kalian tahu apa yang akan terjadi ketika seorang pelukis sudah dilukai hatinya. Jangankan cat warna, setetes darah pun bisa menjadi satu lukisan yang indah dan abstrak. Akan kupajang lukisan ini di museum terkenal. Dan itu adalah satu kenangan pahitku di masa muda. Makasih dunia, udah ngajarin gua apa fungsi hati yang Tuhan ciptakan pada manusia. Kak, aku minta putus. Kak, jadi orang tuh jangan suka ikut campur urusan orang lain. Asal kakak tahu ya, sekarang Aldo di rumah sakit. Dan aku udah putus sama Aldo. Dan itu karena tingkah kakak yang tengil. Mulai detik ini, lupain aku. Tuhan, mungkin loncat ke sungai akan lebih baik dibandingkan dengan hidupku yang tak berguna ini. Buset, dalam juga tuh air, kagak jadi Gua baru tahu hati wanita ternyata lebih tega dari laki-laki. Semua cewek sama aja, kejam. Gak semua kejam bro, masih banyak cewek lain di luaran sana yang belum lu kenal. Kak Rey, ya. Ngapain lu di sini kak? Ini tempat gua teriak kalau gua lagi disakitin cewek. Ya, pucin lu ah. Duduk-duduk, Kak. Seneng bisa ketemu lu di sini. Ya, kalau dari dulu lu ke sini, pasti lu ketemu gua tiap hari. Gila sih, lu ke sini tiap hari, Kak. Iya, tapi dulu waktu gua kelas 1 SMA dan tempat inilah yang ngebentuk gua menjadi Ray yang lu kenal sekarang. Maksudnya, Kak, gua pernah putus gara-gara cewek, Nak. Gua juga hampir putus sekolah cuma gara-gara dia. Serius, Kak? Iya. Dulu gua orangnya pemalu, pecundang, pengecut kayak lu. Lanjut. Gua mau cerita sedikit nih tentang gua di masa lalu. Biar lu gak salah menilai cewek. Iya. Gua suka sama satu cewek. Yang dimana dia adalah sahabat gua dari kecil. Kemanapun gua pergi, dia selalu ikut bareng-bareng gua. Entah itu di rumah ataupun di sekolah. Meranjak gua ke sekolah SMA, kebetulan gua satu kelas sama dia. Serasa jodoh berpihak banget sama gua. Di kelas itu, gua punya geng bertiga. Mau ngapain aja kita selalu bertiga. Hari demi hari, perasaan gua sama dia semakin bertumbuh. Tiap hari gue usahain selalu rapi dan perfect di depan dia. Gue lagi nunggu waktu yang tepat buat nyatain cinta gue sama dia. Sampai pada waktu yang tepat, Nak, saat itu kenaikan kelas 2, gue beraniin diri buat tembak dia. Terus lu tembak? Iya, gue tembak waktu itu juga. Lu diterima? Dia gak jawab apapun. Dia cuma bilang dia mau berhenti sekolah. Kok gitu? Dia hamil sama sahabat gue, Nak. Anjir, tai lah. Turut berduka cita kalau gitu. Ya makanya, masa lalu tuh gak ada apa-apanya ketimbang masalah gua. Terus. Ya udah, di situ gua hancur-hancuran, Nak. Tuh kan, apa gua bilang? Semua cewek sama. Kagak juga, bro. Cewek itu pelengkap kita. Dia obat dari penyakit kita loh. Saat gua sakit, ada satu cewek yang ngobatin luka gua. Kak Yen. Iya. Baik juga, Kak Yen. Lu cocok sama dia, Kak. Ya, gua bersyukur. Akhirnya gua bisa move on. Apa tujuan lu cerita kayak gini buat nenangin hati gua, ha? Biar gua bisa cari cewek lain gitu. Ya, pikir aja sama lu, bodoh. Oke. Mulai besok gua mau ke rumah Kak Yen, gua pacarin dia. Yan, besok hari Minggu lu mau kemana? Hari Minggu ya? Nggak kemana-mana kok. Hantar gua beli buku yuk. Aduh, Minggu ya? Gua lupa, Dinda. Gua mau pergi sama ibu gua. Ya, katanya gak kemana-mana. Iya, gue lupa. Ya udah deh, gue sendiri aja. Maaf ya, Dinda. Next gue anterin deh. Iya, gak apa-apa. Hei, Kona, mau kemana? Lu. Ini gue disuruh beli makan sama papa gue. Lu sendiri ngapain? Gue habis jogging. Widih, jogging. Rajin banget dah. Ya, gue emang tiap minggu pasti lari pagi sendirian. Gak ngajak-ngajak sih, parah. Ya ayolah, kapan-kapan bareng gue.
Yap, siap deh. Ntar kapan-kapan aja ya. Iya, kalau lu mau nanti gua samper ke rumah. Tapi jangan begadang lu ya. Ntar gua susah manggilnya. Gampang itu mah. Ntar gua yang nyamper ke rumah lu jam 9 pagi deh. Yeay, jam 9. Buka toko kali. Lari pagi tuh jam 6, nak. Iya. Dian? Dian, besok hari Minggu lu mau kemana? Aduh, Minggu ya. Gua lupa Dinda. Gua mau pergi sama ibu gua. Yah, katanya gak kemana-mana. Tisu!